Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih dengan Franky Production di kesempatan yang berbeda. Saat ini di depan saya ada motor Supra Pit Gembong. Kebetulan di sini untuk seal gearnya itu bocor. Ini seal gearnya yang bekasnya bocor sehingga olinya menetes pada saat mesin ini hidup. Oleh sebab itu sudah saya bongkar, dan kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman tutorial tentang bagaimana cara penggantian seal gear pada sepeda motor Supra Pit Gembong. Oke, langsung saja caranya. Kita siapkan dulu untuk seal yang baru. Seperti ini ya, sahabat subscribe. Nah, lalu kita masukkan lewat askir ini pelan-pelan secara seksama, jangan terburu-buru, sambil kita rasa-rasakan. Bisa kita menggunakan bantuan kunci T dengan ukuran 17, kita dorong begini ya, kita putar terus. Oke, nah setelah kita dorong menggunakan kunci T17 ya, sambil kita tekan secara bersamaan. Lalu sudah kita rasa masuk, bisa kita pukul menggunakan palu seperti ini ya. Sudah kita rasa masuk, bisa kita lihat sahabat. Nah, jadi seperti itulah caranya proses pergantian daripada seal gear sepeda motor Supra Pit. Sudah selesai. Oke, demikian tadi tutorial cara pemasangan atau penggantian seal gear sepeda motor Supra Pit Gembong. Terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, serta tekan tombol lonceng notifikasinya agar saya semangat di dalam membuat konten-konten berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam kikuk kikuk.